ini jam 4 kita mulai masak untuk nanti berbuka. Sore kali ini ketemu lagi bersama saya Cenut dan Pak Joko di channel Cenut. Kali ini Cenut lagi masak untuk persiapan berbuka. Masaknya sederhana, mau sampai dicampurin kayaknya. Kenapa Pak Joko kok ini pilih Pak? Rasanya wangi malah. Sige buku aku. Kurang sige buku. Masak sop ya. Ini sederhana kok. Merica, miri, bawang putih. Ini penyedap sedikit aja karo uyah. Ono wae. Nek sing kita pesen tadi di gambar. Menunggu sayur matang, kita mau goreng. Anak-anak biasanya suka gorengan bawang bombay, onion ring katanya sih, tapi bikin sendiri ya. Ngerti ya Mbak? Ya. Bawang bombay, kasih aja tepung beras sama tepung bumbu, udah digoreng. Ini kayaknya keenggaran, aku tambahi tepung ya. Saya mau bikin sayur. Pak Joko sing bagian sayur. Cenut bagian goreng menggoreng saja. Goreng masak. Ini sedikit aja ya, mau bumbung sokok. Berhubung kita puasa, jadi masaknya nganggo ilmu kira-kira. Jangan sampai keasinan atau jangan sampai kurang asin. Pokoknya nek kulino masak yo, kudune iso ngira-ngira piye garame sepiro. Nek kurang asin. Niki nek nanti kalau kurang asin bisa ditambahi kalau kita berbuka ya. Tapi pasti pas kok. Nek kurang asin berarti wae kuduran. Masakane wong desa ngeten iki sederhana tapi nikmat. Cukup sayur sop kalih gorengan bawang. Oh, bener-bener kayak donat. Iki aku. Harumnya sedap. Seperti ini ya. Sedapnya. Ranca balo ampo iku. Ini ceker bikin sop wortel terus
Kebangkol, ceker, bapak enak. Udah rambut. Setelah nanti mendidih, baru kita masukkan ini ya, seledri, daun bawang sama kol, karena tidak boleh terlalu matang kalau daun bawang, cukup sebentar aja dimasuknya, terus diangkat. Uyah. Lo. Pemirsa, ini kita bisa membuat union ring di rumah ya, tidak harus beli. Junior apa junior? Ini Orion ring. Yang bikin Mbak Cenut. Nek. Nanti ini ya hasilnya. Iki. Nek. Gini, neng kono, neng kuto-kuto iku sak porsi regane 30.000. Untuk 6 toh, iki aku gawe dhewe amire. Murah. Iki sumpuk sayure. Tinggal masukin ini. Oh. Daun bawang. Tut. Inilah kegiatan kami di saat Ramadan, masa itu nek pendak sore. Nah, pek kowe jadi masih kita sepulang dari pasar langsung masak. Masaknya nggih berdua, berjori berdua. Tambah kecap dikit aja ya. Kecapnya nanti enggak, Pak. Suka manis ini, nek sing suka jeruk tambah jeruk aja nanti. Ya, tinggal ngasih misoon. Terjadi sop. Inilah masakan sederhana kami. Cukup sayur sop saja sama gorengan bawang sudah, alhamdulillah nikmat ya Pak. Yang penting disyukuri makan apapun itu. Jangan lupa bersyukur. Jekere mang tuku seprapat regane piro Mbak? 5.000. 5.000. Ikine 3.000 dapat 3. 3 ini loh 3 gelondong. 3.000 pokoknya iku mang, aku tuku sak gelondong dapat pirang-pirang. Gas itu aja ya. Tadi pemirsa, kegiatan kami di bulan Ramadan ini. Salam dari kami channel Cenut-Cenut. Biarpun masakannya sederhana, yang penting nikmat. Asalkan berkumpul bersama keluarga. Nasi sayur sop sama bawang gorengnya sudah siap. Selamat menikmati. Semoga yang menjalankan ibadah puasa diberikan kelancaran selalu ya. Salam dari kami asli Pati, Cenut-Cenut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sayur sop. Ih, siap hidangkan. Oh, yes, you can rule the world.
Let you from the region.